Syukur Alhamdulillah hingga saat ini kita tidak menerima adanya laporan tentang warga negara kita yang menghadapi permasalahan di negara Mesir. Kita terus mengawasi keadaan. KBRI telah membuka hotline untuk bisa dijangkau oleh warga negara kita di sana. Kalau ada pihak keluarga di tanah air yang juga menghadapi permasalahan untuk berkomunikasi dengan keluarganya di sana, tolong Kemlu diberitahu supaya bisa kita bisa membantu menjalin komunikasi tersebut. Berarti ada sementara.